Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih di komplek Villa Lotus ya. Ini saya aturkan kembali satu unit villa yang letaknya cukup strategis ya. Viewnya mungkin ke sana ada gunung gede, ini cuma lagi berkabut gunung gedenya. Ini persis menghadap barat ke green area Pasum. Nah, ini. Ini vilanya ya. Coba kita cek ke dalamnya. Ini bangunannya masih bagus ya, tidak perlu renovasi ini kayaknya. Halamannya masih luas. Ini luas berapa mas tanahnya? 350? Gimana? Luas tanah? Luas tanah 100. 100? 315. 315 ya. Luas bangunan 110. Tuh, mantap ini bu, halaman depannya masih luas nih. Kita nah, ini halaman sampingnya juga masih ada ini. Oh. Ini villa langsung ngadep ke ini ya, tuh ke green area. Nah, kita cek ke dalamnya ya. Ada balkon di atas, ini ruang utama. Ini kamar depan ya, coba kita lihat. Masih rapi. Sampingnya ada kamar mandi. Nah, ini nih. Partisi. Ini tinggi ya, langit-langitnya tinggi itu. Kamar kedua. Sekarang kita lanjut kamar ketiga ya. Ini kamar ketiga. Ini ruang makan, ini tangga ke lantai dua ke balkon, ini ke belakang masih ada halaman ya. Terus ke halaman belakang ya, ada gazebo-nya, ada kolam ikannya juga.
Ini di atas ini bisa dipakai buat santai, bisa dipakai buat kamar juga ya. Kalau dipakai buat kamar, di total kamar jadi 4. Ini langsung ke bawah ya. Enak ya, nggak pengap karena langit-langitnya tinggi ini. Nih ada tembok belakang langsung batas perkampungan. Oke, sekarang kita lihat halaman belakang ya. Sini kita tembus ke halaman belakang nih. Ada kamar mandi juga ya di sini. Ini kamar penjaga, kamar penjaga. Ini tembus ke carport nih. Carport masuk satu mobil. Masih luas ya. Ini halaman belakangnya. Ada gazebo. Mak, puten mak. Ada kolam ikan, tinggal dirapiin. Gazebonya dirapiin, dicat ulang. Ini airnya bagus nih, bening. Mantep. Enak ya. Oke, yang berminat silahkan lanjut via WA langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.